guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Oke guys, hari ini kita bawa mobil Grand Max ini off-road di jalur langit, guys. Ya, terakhir di sini pakai Hino Dutro jatuh-jatuh terus. Nope. Hari ini aku mau pakai Grand Max off-road ini ya. Aku baca-baca ternyata teman-teman ada yang request Grand Max-nya di off-road, Bang. Oke, let's go. Kita berangkat, guys. Jangan lama-lama lagi. Wih, gila, banyak gede banget ya guys. Ini sebenarnya tidak cocok dengan bodinya guys, terlalu besar bannya. Dan di belakang ini dua, karena aku pakai ban kanter yang dari RWA nih guys. Tapi ini suspensinya empuk banget ya. Dan ini berat banget coy. Aduh, kok nggak mau jalan ini guys. Ya, ntar guys, kita bikin manual aja guys. Oke, kita coba manual ya, let's go. Ya, ternyata memang tidak kuat guys. Terlalu berat bawa ban ini guys. Nanjak segini nggak kuat ya guys. Ntar kita ancang-ancang lagi ya. Duh, kacau banget ini Grand Max-nya, terlalu berat bawa ban guys. Let's go. Ayo Grand Max. Come on Grand Max. Astaga, kalau ini tidak kuat ini benar-benar guys keterlaluan. Ya mati guys. Baru sampai situ guys. Aduh, kurang jauh nih kita ancang-ancangnya guys. Mundur lagi terus, mundur lagi coy. Tidak kuat guys, gimana ceritanya ini? Op. Yo. Aduh, kok mati guys ya? Emang mati guys. Come on Grand Max pasti bisa. Ayo Grand Max. Ini apa mesinnya minta di-upgrade kali guys ya? Let's go Grand Max. Tidak kuat guys, terlalu berat bawa ban ini guys. Ya. Bentar guys, kita coba ke bengkel dulu bentar guys. Alright guys, setelah aku ke bengkel upgrade mesin, kita coba ya. Let's go. Ini kalau masih tidak kuat, ya sudah, kita hancurin aja Grand Max-nya. Tidak guys, pasti kuat ini ya. Oke. Sudah bertambah nih guys tenaganya guys. Wih, jangan main-main guys. Sekarang sudah bertambah nih tenaganya guys. Gila coy. Awas coy, nyebur coy. Nah, kuat guys. Ini pakai yang 700 HP guys, yang tadinya cuma 170 HP guys. Gila kuat ya. Itu mungkin kalau pakai ban kecil di jalan rata perkotaan nih. Bisa itu 170 HP guys. Ini tanjakannya edan banget guys. Dan bannya gede nih pakai ban kanter, jadi tidak mau naik ya. Oh coy. Hampir saja guys. Ini memang enak nih pakai Matic guys ya. Aduh, devlognya nggak aktif nih guys. Op. Oke yuk. Maju coy. Tuh malah mundur guys. Dimasukin gigi satu, di sini mundur ya. Yo. Oke, naik guys. Ini cuma empuk banget, jadi dia terpental-pental guys kalau dipakai ngebut guys. Harap hati-hati ya, pelan-pelan kurangin gas. Yang penting ini torsinya sudah gede guys. Dan powernya guys. Oke, aman guys. Biasa pakai Matic, kadang pakai manual ya, agak bingung sedikit guys. Bingung di bagian remnya, kadang kalau Matic kan kaki apa gas sama rem itu berfungsi untuk ngerem pas maju mundurnya guys. Kalau manual kan cuman ya rem. Oke, op, pelan-pelan coy. Coba dari interior guys. Ya balik, tanjak lagi. Dikit lagi guys malah kejebur ya. Aduh kacau pak, kacau. Awas, hati-hati coy. Ini kita ke mana guys? Lurus kali ya. Lurus bisa nggak nih guys? Terus, kayaknya nggak bisa guys, lurus guys. Ke kiri guys, ke kiri guys. Kita ke kiri guys, mundur dulu guys. Op. Kiri ya. Lurus itu sepertinya tidak bisa guys. Buntu ya di sana itu ya. Kita ambil kiri guys. Come on Grand Max. Oke, naik pelan-pelan.
Masa ya nggak kuat di sini? Haha, kuat ya. Iya, ngomong awas, hati-hati coy. Eh, awas jemput coy, jemput coy. Kanan dikit. Ah, tidak mau dia, guys. Kita kembali ke Matic aja, guys. Oke, lanjut, guys. Ini dikasih manual susah, guys. Gila, coy. Wah, gila nih. Suspensinya empuk, bikin body kita natap sama mobil yang di bawah nih, guys. Awas. Hati ini ngepres banget, guys. Ban belakangnya sih lebar, tapi ini rawan jebur juga, guys. Nah, ini guys, kalau pakai manual kayak gini. Tinggal ngegas, cuman dia agak ngeden. Awas, coy, kanan dikit. Oi! Hati-hati. Oke, guys, masih aman, guys. Wih, di bawah itu macet, guys. Terus. Pelan, coy, kanan dikit, coy. Gak tahu nih suka ke kiri kenapa nih, guys. Wih. Coba kita tengok dari depan, guys. Oke. Ini malah nampak seperti Grand Mag Monster, guys. Oh. Yuk, terus. Oke, aman, guys. Sampai sini aman, guys. Gas terus, yo. Aduh, cukup mendebarkan sih jalur ini, guys, untuk Grand Mag di sini, guys. Tapi Hino Dutro kemarin ya oke aja ya di sini ya. Cuman ini Grand Mag agak ngedeng. Awas, coy. Kanan dikit, coy. Sudah dua kali terjatuh, guys. Sekali lagi ya, sudah. Kita tutup aja ini Grand Mag ini. Lanjut, Pak. Pelan-pelan, Pak. Awas, kiri dikit. Wow, hati-hati, coy. Ini kentul. Dia langsung tidak terkontrol, guys. Kanan kiri ini, guys. Terus. Aduh. Atap terus ini, guys. Gas, yo. Wah, itu ngeden, guys. Ngeden gini, guys. Oke, masih jalan, guys. Masih jalan. Terus. Oke, aman, guys. Coba interior, guys. Aduh. Kok kayak gini, guys? Susah, guys. Dari interior nope. Susah banget. Ya. Sudah 3 kali terjatuh, guys. Tapi nggak apa-apa dah. Kita lanjut lagi, guys. Kali lagi dah, ya. Tangguh, guys. Di depan sudah ada rumah-rumah tuh. Kita pentokin sampai sana ya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nanti kita terjun aja, guys. Ya, sekali lagi ini bonus ya. Kalau sampai jatuh lagi kita auto bubar, guys. Kita udahan, guys. Coy. Wih. Yuk, terus. Masih terkendali, aman, guys. Ya, dari atas coba ya kayak gini ya. Wih. Gila, coy. Terus. Ternyata jalur kayak gini pun butuh skill dewa, guys. Kalau enggak nih jatuh terus kita. Sudah 3 kali jatuh. 4 kali, guys. Mau sampai sini aja susah banget, guys. Harus jatuh berkali-kali ya. Itu jalurnya tidak bisa berkompromi dengan mobil ini, guys. Jadi ya sudahlah, kita telebar di sini, dikit lagi kita turun. Yuk, let's go. Sampai sini nanti jatuh lagi. Aduh, udah benar ini mobil yang jelek nih, guys, atau aku yang nggak punya skill. Nope. Wah, coy, ini juga jalur lurus, guys. Ini kalau sampai jatuh ini bener-bener betapa noobnya kita nih, guys. Ah, pelan-pelan, jangan digas ya, hati-hati. Tinggal selangkah lagi kita sampai bawah nih, guys. Masa ya mau jatuh. Oke, aman, guys. Yap. Lanjut. Hop. Mundur, coy. Ayo, pelan-pelan, yo. Akhirnya, guys. Aman, guys. Ya, masih ada
satu lagi tikungan guys, masih ada di sini guys tikungan. Op, mundur coy, mundur coy, mundur coy. Udah pakai ban off road berat, susah dikendalin pula guys. Tidak cocok untuk off road di jalur atas guys, enaknya di jalur bawah nih ya, di jalur-jalur becek-becek nih. Wih, oleh, oh, udah sampai bawah coy, op. Ah, oke okay guys, kita sampai bawah nih ya. Setelah tadi kita jatuh berkali-kali dan ternyata ini enak juga buat oleng guys. Kita mungkin sampai di sini aja guys. Next kita lanjut lagi Grand Max ini di jalur yang lain mungkin ya. Teman-teman boleh request di bawah mau kemana si Tinjau Loik. Kayaknya si Tinjau Loik sudah pernah ya. Tapi kayak untuk yang ini kayaknya belum pernah. Tapi Grand Max sudah pernah ya di si Tinjau Loik. Tapi untuk skin ini nggak tahu, udah lupa aku guys. Kita lanjut lagi di next video guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Woo, wait.